Assalamualaikum, selamat pagi. Saya mewakili grup 6 ingin membentangkan kisah IED Principle. Adik grup saya, yang pertama sekali leader kami Muhammad Asri, yang kedua Syed Muhammad Fadli, ketiga saya Nusa Penang Tersantar, yang keempat Nas Adila. Yang tak masalah kami di mana kambing apabila dia memakan daun kelapa sawit yang tidak diasingkan oleh terasing izin dengan daun, so menyebabkan kerosakan usus dan menyebabkan berat badan kambing itu menurun atau weight loss. And yang kedua, teknologi chopper mesin itu dah, tapi kelemahan mesin chopper itu dia tidak menghasilkan gigi dan daun, menyebabkan dia mesin menghancurkan gigi dengan daun, so tidak formnya tidak memberi kebaikan kepada kami itu juga lah. And yang ketiga, bila kita nak menghasilkan daun dengan lidi kelapa sawit, dia kalau nak menggunakan secara manual menyebabkan memerlukan tenaga pekerja yang terlalu ramai, so tidak valid lah untuk waktu sekarang. So dengan masalah yang terdapat, so kami membuat satu isi kawan diagram di mana masalah kami dan sebab dan kesan. So di sini dalam isi kawan diagram kami terbagi pada 6: measurement, material, method, environment, manpower and machine. So daripada isi kawan diagram ni, kami boleh membuat satu simpulan untuk mencipta satu mesin pengasingan daun kelapa sawit, daun dari diri kelapa sawit. Kami sketch 4 solution. Pertama yang ini, kedua yang ini, ketiga yang ini, ada conveyor, dan keempat yang ini. Okey, berdasarkan position matrix, kita ada 4 main requirement kita kena tengok. Pertama sekali, separator, pengasingan dia. Kita nampak solution nombor 2 ni paling terbaik untuk buat pengasingan. Yang kedua, closed loop system. Closed system ni kami tambah sensor. Kemudian kita punya solution kedua ni keluar daripada pollution. Kemudian solution kita ni kita gunakan setiap fit, setiap bidang study. Yang pertama, elektrik, elektronik dan mekanikal. Selain itu, kami tidak tengok kepada 4 main saja. Kami tengok kepada 7 lagi. Pertama, safety, maintenance, overall cost, output, size of machine, maintain and easy maintenance. Berdasarkan semua solution, kami dapati solution kedua paling terbaik untuk membuat projek IED ini. Daripada empat design yang kita buat, kita nak pilih satu yang terbaik. So daripada yang terbaik tu, kami dapati kami ada beberapa kekurangan lagi, terutama dari segi cost, overall cost yang terlalu tinggi. So kita orang come up dengan satu new design daripada improvement dari design lama. So kita orang kat sini improve dari segi convertible yang sepatutnya ada di sini. So kita orang buang convertible tu supaya nak mengurangkan motor. So dekat sini kita dapati kita hanya dapat guna satu motor saja untuk pusingkan roller. Dan untuk conveyor itu kami gantikan dengan satu platform yang bunyi sudut 45 darjah, di mana kita tak perlukan conveyor untuk gerakkan daun. Kita hanya memerlukan satu floor yang mempunyai sudut 45 darjah untuk menggerakkan daun itu saja, memasuki roller dan melepasi pisau. So dari segi separation dia sama dengan mesin yang lama. Kita orang improve baik dari segi kuantiti motor dan sensor. So sensor yang untuk mesin yang lama, kita orang guna terlalu banyak sensor untuk setiap row. So dekat sini kita hanya menggunakan satu sensor saja, iaitu infrared sensor untuk detect keberadaan daun. So kita dapat lihat sensor berada di atas platform. Okay, untuk membuat perbezaan yang lebih jelas untuk design baru dan improvement yang kita orang buat, kita tumpu pada solution 2 dan solution 5, iaitu kita dapat lihat perbezaan dia di closed loop system, di mana kita mengurangkan penggunaan sensor, iaitu daripada 10 sensor kepada 1 sensor.
So kita dapat tengok pemagahan yang berbeza di situ. So seterusnya adalah involve multidisciplinary field of study. So kita melibatkan study of mechanical, iaitu penggunaan motor dan gear. So kita mengurangkan motor, kita menambahkan gear untuk menggerakkan roller. Dan safety masih sama. Seterusnya adalah output production. Output production bagi improvement machine lebih cepat, di mana daun tidak perlu ikut timer roller, timer conveyor. Dia hanya perlu menggelongsorkan dalam masa lebih sekejap daripada conveyor. So output production bagi mesin yang baru adalah lebih cepat. So kita dapat perbezaan markah yang ketara di sini, iaitu solution yang terbaik yang kita orang pilih pada pertama kali adalah 25 markah, dan yang improvementnya 30 markah. So dari situ kami membuat keputusan untuk menggunakan design improvement yang kita orang buat daripada design yang kita orang pilih sebelum ini. Okay, ini merupakan hasil daripada improvement tu kita orang buat dalam bentuk solid work. So di mana ini overall kami punya idea untuk mesin seperti ini dan daun. So kita boleh dapat lihat sini ada motor di bahagian tengah dan gear, dan terdapat satu platform untuk daun jatuh dan roller di tengah untuk buat daun akan terus melalui pisau. So akan ada satu lubang untuk daun turun. So kita dapat lihat beberapa part untuk mesin kami. Kita dapat terdapat roller, separator dan alur profile yang kami guna, roller dan gear. Itu saja untuk barang yang kami gunakan. Okey, ini membuka mechanical drawing kami, di mana mechanical drawing kami hanya menggunakan motor untuk mesin kami dan gear, di mana gear ini membantu motor untuk memusingkan roller. Ini motor kami, dan seperti kita orang ada blade di mana membuatkan roller itu berpusing mengikut putaran motor kami. So ini adalah pandangan atas, pandangan sisi dan pandangan hadapan. Okay. So total cost tak melebihi RM800.